proses pengangkutan logistik dari kapal ekspedisi Bagi Nusa ini kembali dilakukan pagi ini. Karena kemarin sudah sempat selesai, dilanjut malam dan selesaikan untuk diangkut posko, beberapa posko untuk disalurkan. Salah satu yang menjadi kendala utama proses pengangkatan ini dari kapal adalah kondisi pelabuhan yang sudah tidak normal lagi. Jalan ke pelabuhan itu terputus, termasuk ada dua kapal di depan ini yang akibat gempa dan tsunami itu naik ke daratan, sehingga dia menutupi jalan, jadi truk tidak bisa masuk. Truknya tidak bisa masuk, jadi caranya adalah diangkat manual menggunakan troli atau diangkat langsung. Nah, teman-teman di sini berinisiatif juga menggunakan sepeda, ya, sepeda dikirim dari Makassar, sepeda yang digunakan untuk mengangkut. Terus yang kita di ekspedisi ini sih. Oh, oke, bungkus. Ah. Pada hari keempat ekspedisi pinisi Bakti Nusa, kami sudah berada di Donggala. Dari atas kapal, kami sudah bisa melihat kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa dan tsunami. Proses pemindahan barang yang jumlahnya tidak kurang dari 70 ton ini dari atas kapal menuju beberapa posko sedikit terhambat. Kondisi pelabuhan sudah tidak normal lagi. Beberapa bagian dermaga terputus. Selain itu, dua kapal nelayan naik di atas daratan dan menutupi jalan ke pelabuhan. Akibatnya, truk tidak bisa masuk. Sekarang hari kedua kami berada di pelabuhan Wani dan masih banyak barang di dalam kapal. Siapa dia pegang pisau? Pisau potong bawang. Saiki juga kae mau ki kodok. Ya, maksudnya begitu. Dulu sudah kan kita bikin dapur dulu. Jadi tapi kali ada mie apa semua. Beras kan Pak, maksudnya ini kan kebutuhan dapur kan sih. Iya. Mungkin seminggu kemudian akan normal. Oke, maksudnya kemungkinan itu berapa? Nah, ada juga kepala kadus dari saya bilang kemarin Pak Budu. Gitu kan? Iya. Ya. Jadi Pak, kalau apa aman sih? Ya, yang penting. Iya. Kita untuk ya Pak. Kak, kita punya posko itu. Kalau ada poskonya aman. Ya, poskonya kan ada di atas. Pasti kita masuk hari. Kan? Saya kasih 100 kilo aja dulu. Ada dari sekitar berapa kakak Pak? Kak? Berapa kakak? Kita 200-an. Ada yang minum mungkin yang betul-betul aja Pak. Ya, apa-apa. Iya aja. Bapak kerja juga kan? Ya, ntar kerja juga. Ya, supaya kalau ada kardusnya, 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 ya, langsung kita anggap sudah ke sana. Ya, aman sudah. Saya panggil dulu ya. Iya, iya. Mobil sudah kemari. Agak sore Pak Adi, karena masih kacau bahan. Iya, gampang nih dia kukuh sama Sabem. Iya, gampang nih, yang penting. Kita sudah laporkan. Iya. Ya. Siap. Oke, bos. Ya, mantap. Kemarin kami melakukan pemindahan barang hingga malam hari. Jika hari ini semua barang sudah diturunkan, kami akan berpindah ke posko induk di Palu. Hari ini sedikit lega karena masyarakat juga ikut membantu untuk mengangkut barang.
tengah hari atau sama air di depan tadi. Sama juga yang kubus juga ini. Sama juga di sana. Iya. Air semua di sana. Masuk ulang, sobek. Ini pak. Oh ya di sana. Jadi kalau pasien itu pak, sebelah sana. Kalau beras itu bagian sini. Mobilnya belum datang, yang polsek. Mobilnya polsek belum datang. Hah? Yang polsek datang? Iya. Oh iya, ada mana itu merah ya? Iya. Tanya yang bilang ada ya? Belum ada. Aduh, kenapa bagaimana? Belum ada jenisnya. Kabaran, nanti kabaran. Oke, saya makan dulu ya, bisa bagas bisa saya kasih turun dulu di perut. Oke, siap. Iya kan banyak temannya di sana. Nah, kalau satu karung sudah. Itu dibagi sampai di sana dibagi bukan per karung satu orang, mesti dibagi di sana. Yang 3 kilo. Saya bagi sampai di sana tuh. Ya, saya tahu. Saya bagi. Nanti di pos akan dibagi. Kalau bisa sudah bagi semua tadi per kecamatan. Sudah. Dia disuruh di mana dia turun itu Pak pembagian. Kita bagi. Dengar Pak, dengar. Kita bagi tidak ada perdusun. Kita bagi tidak pernah kita bagi itu perdusun sini, nah, tapi per desa. Kepala desa datang dengan kepala dusunnya datang ambil bantuan dibawalah ke desa. Jadi nanti bukan dusun yang bagi ke masyarakat. Nah, tanya dengan aparatnya bapak. Kayak begitu, karena kami jelasnya kami undang kepala desa dengan kepala dusun. Jadi bapak tugasnya tanya dengan kepala desanya.
posko induk dari pemerintah. Dia nak punya posko dia. Kapita satu mana kak? Ya. Ya ya ya. Kita posko induk posko sendiri posko ini sekindo ya. Iya. Relawan. Apa itu buat misi? Masih sangat bersemangat. Di hari kedua penurunan pantang pakai sunblock sebelum bolong. Ini sudah jam 4 sore. Ambil lagi Bu. Sedikit lagi. Semua muatan di atas kapal sudah diturunkan, tinggal pengangkutannya ke mobil trek untuk dibawa ke posko di Palu. Nyaman lah. Alhamdulillah. Silahkan. Silahkan kalau kuat. Amin. Kasih, amin. Silahkan. Motor dulu kawan. Oke teman-teman, malam ini teman-teman dari tim ekspedisi finisi Baku. Halo. Akan segera menuju posko di Palu. Katanya dari sini sekitar 1 jam ya. 1 jam, 1 jam. Jam lagi ya, oke. Selama beberapa hari di kapal luar biasa. Oke, kita ketemu di Palu. Belum ya? Ya belum. Ini baru pemanas. Mungkin ini baru pemanasan di posko induk nanti kita. Mungkin sudah jadi babi, kerja babi lagi. Semua logistik untuk Palu dan Donggala telah diturunkan. Malam ini, kami, tim ekspedisi pinisi Bakti Nusa untuk Palu dan Donggala akan menuju posko induk Skindo di Palu. Tadi Pak, tadi. Mana motor mah gepe. Oke, Pak. Ya. Malu dulu, Pak. Selamat dulu, Pak. Oke. Itu udah naik. Pak sepeda itu. Yang ini patin sepeda. Langsung bisa di atas. Di atasnya anu itu. Di atas ini tuh dong, anu, kepair. Depan bis ada. Depan sono. Saya. Ah.
Oke teman-teman, malam ini kita mau ke posko trek ini dengan beberapa logistik. Oke. Oke teman-teman, semangat! 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 Awas, kabel, awas! Kabel, awas! 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 Awas!